pengetahuan saya, kalau untuk ritual pengasuhan anak itu kayaknya di daerah kami, di kampung kami khususnya, belum pernah yang menjalani ritual semacam ini. Mungkin ini baru pertama kali terjadi di kampung kami, Pak. Baru sekali, sejak saya lahir sampai saya umur sekian, setahu saya baru satu kali ini. Walaupun tidak berkaitan dengan kekerasan ya, Pak, mungkin ruatan lain terhadap anak, tetapi tidak ada kaitannya dengan kekerasan, ada juga atau tidak? Kalau karena di kampung kami untuk kedekatan dengan Yang Maha Kuasa, kayaknya untuk agama pun, agama kami sekitar, kayaknya keyakinannya udah segitu. Paling kalau memang untuk mendidik anak, kadang-kadang kan ada doa. Kami setiap selesai sholat atau apapun kita doakan, nggak tahu kalau enggak kita sholat tahajud, itu biasanya seperti itu yang saya tahu. Ya, ya, ya. Sepengetahuan Anda, lingkungannya agamis begitu ya.